Halo semuanya sahabat pancing. Lihat nih ya, posisinya sangat sulit sekali. Kiri kanan laut, cuman kita ada di batu ini. Aduh, kalau dapat ikan juga susah nariknya kemana ya. Nggak bawa caduk atau wadah ikan, cuman ada ember kecil aja ini. Kita di tengah-tengah laut ini, tengah batu, makanya jarang bawa HP ke laut, takutnya nyemplung. Tapi lumayan ikannya nih, ada aja di sini. Ini kiri kanan laut. Oh, kita belum narik ya. Lautnya sih lumayan jernih. Nah itu kakap. Ayo. Itu pelampung kita sampai jauh. Ini pancing reel kita belum ditarik ya, ombaknya lumayan besar. Ini kalau ditarik juga, nah kan ditarik tuh, belum, nggak jadi. Bandulnya ya, tuh bandulnya mau tenggelam. Kenapa itu? Hampir. Atau mungkin banyaknya kepiting ya di pinggirnya. Kepiting juga bisa narik. Malah dicangkolin pisan ke batu. Posisinya tak semudah yang dibayangkan ya, mancing-mancing kayak gini nih. Ada di tengah laut, ada di tengah batu, karena kiri kanan laut. Waspada dengan ombak, barangkali besar tiba-tiba ya. Oh, daratannya jauh tuh, lumayan lewat batu-batu. Oh, nggak ditarik-tarik ya, biasanya cepat. Pagi hari yang cerah, airnya juga nggak butak-butak amat ya, agak bening. Cuman nggak tahu ikannya nih pada kemana nih. Ada perahu lagi di belakang tuh. Kadang kalau dengar suara perahu, ikannya tuh pada lari, ikan yang gede tuh. Dengar suara mesinnya tuh ya. Kita lihat perahunya. Dia lagi menarik jaring. Yuh, kita belum dapat ya. Biasanya baru taruh 5 menit, 10 menit lah udah ditarik kerapu atau sembilangnya. Tapi ini belum juga nih. Perahu lewat kali ya.
capek lah ya. Kita menarik dulu, narik-narik. Oke. Lampungnya.